Selamat datang di channel Bon Kla Lamongan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Halo teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat dan terus semangat berkarya. Amin. Kali ini saya akan melanjutkan program dari Sayat Mawar dan akan saya lakukan sayat apis pada pelepah karena pertumbuhan tunas baru juga sudah mulai tumbuh tinggi dan akar juga sudah mulai tembus ke media tanam. Dan sayat apis ini penting sekali dilakukan agar nantinya pertumbuhan daun jadi seimbang dan pertumbuhan tunas baru juga akan lebih cepat. Jadi teman-teman simak videonya. Kita mulai dengan kita mengambil selaput bagian luar, selaput yang telah kita sayat mawar pada program awal. Kita bersihkan agar pertumbuhan tunas-tunas baru nanti bisa jauh lebih cepat, dan penyayatan juga akan lebih mudah untuk disayat di tapis pada pelepah. Pecah daun akan jauh lebih maksimal di daun yang baru nantinya.
sudah cukup ya teman-teman untuk tahapan saya tapis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat dan salam satu.